Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, saya sekarang lagi di kebun nih. Biasanya di kebun itu banyak tanaman yang memang jenis bebetian kalau kata Sunda mah. Di sini mah ada yang sangat spesial, yaitu bukan singkong, bukan ubi. Ini mah hui, tapi huinya hebat, unik dan jarang atau langka kita temukan. Tapi nggak tahu guys, mungkin lebih tahu di sini. Nah, ini namanya hui ungu atau hui kemayu. Coba lihat nih. Nih. Ini namanya hui kemayu ya, Pak ya? Bungur. Hah? Bungur. Itu bau bungur. Bungur emang pohonnya seperti hui kemayu. Iya. Cuman gede kalau ini ininya apa? Pohon rambatannya. Kok biru begini? Ini Pak ya? Iya, hui bungur. Kecubung. Oh, ini ada khasiatnya, Pak. Khasiatnya perut bisa kenyang gitu ya. Tenaga bisa pulih gitu. Warnanya bungu kayak gini, bisa diolah ini buat bolu juga gitu. Brownies. Ya, rasanya amis. Agak manis sedikit ini mah, kalau yang putih kayak macam itu. Warna kan ada. Ini juga hui nih. Hui ini kan ada yang kuning, ada yang putih. Putih. Ada yang hijau. Ada yang merah. Tuh. Oh iya. Hijau, kuning, kelabu, merah, putih, dan biru. Dan biru. Ini namanya hui. Lain buat mertua nih. Nggak tahu nih kalau guys yang tahu ini jenis apa. Yang saya tahu ini mah hui, di Sunda mah hui. Itu hui. Namanya hui apa? Ini hui, ada hui putih sama hui bungur. Itu hui orai. Hui orai ya mayut. Cocok ke ngopi mah ya mah tuh. Ke ngopi bari nongkrong. Iya. Katanya cocok sambil ngopi bari nongkrong. Sakit kecil itu teh. Ini berapa kilo? Ya, paling 10-15 lah, 15 kilo berarti kali 8. 15 kali 8. Tinggal ngitung lah. Itu naon maksudnya? Ya, hitung dolar. Hui kemayung guys, nih. Ada yang mau nih? Warnanya biru beda-beda, ada yang merahnya? Bungur. Ada yang warna sejen. Ayah merah ditinggal dipulas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.